Podcast, ketemu lagi di Bukan Sulap Biasa bersama saya Bung Marcel From Tricks to Inspiration. Saya nggak sendiri tentunya, saya bersama dengan Mr. Paul. Apa kabar? Iya. Ya, sekarang ini kita lagi ada di Universitas Atmajaya. Tempatnya dulu Mr. Paul ngajar di sini ya. Oke, Mr. Paul, kita mau main apa nih hari ini? Kita main trik kartu. Trik kartu. Iya. Bagaimana triknya? Penonton akan memilih satu kartu atau dua kartu atau tiga kartu. Oke. Kemudian dibalikin semua dan dia bisa menemukan sendiri kartunya. Ush, keren. Sudah kan? Oke. Okay. Penasaran. Ayo ikut kita. Oke, okay, Mr. Okay. Paul, kita jalan ya. Mari. Hey. Halo, selamat siang. Kita minta waktunya sebentar aja ya. Teman saya ini Mr. Paul mau main sulap, boleh ya? Yes. Selamat siang. Okay. Kita boleh minta waktunya sebentar aja ya. Mau main sulap nih ya. Oke, okay. Selamat siang. Okay. Kita minta waktunya sebentar aja ya. Mr. Paul mau main sulap. Iya. Yeah. Yeah. Sebelum main sulap, saya akan menjelaskan sedikit saja bahwa perasaan yang paling penting yang kita harus miliki di dalam kehidupan ini adalah bahwa kita harus merasa dikasihi oleh Tuhan. Setuju nggak kira-kira? Iya. Nah, harus setuju ya, harus setuju. Setuju ya? Mister, di sini deh. Oke. Iya. Nah, karena kalau kita nggak memiliki perasaan itu, maka kita bisa frustrasi, ya. Kalau kita feel lonely, ya kita bisa bunuh diri yang paling ekstrim. Atau paling nggak kita bisa terjun ke dunia alkohol, ya. Drugs, ya. Narkoba, dan sebagainya. Oke? Okay? Nah, sekarang saya akan menggambarkan bagaimana kita harus memiliki perasaan untuk dikasih oleh Tuhan sehingga kita merasa bahagia dan sejahtera. Oke? Okay? Nah, di sini saya memiliki sebuah kartu. Ya. Oke, okay, kita keluarkan satu pak kartu, ya. Dan boleh sel, ya. Oke, okay, kartu biasa. Nah, saya kocok ya kartunya ya. Saya kocok dulu. Silakan Anda pilih bebas, ya. Bebas. Iya, satu. Satu. Oke. Okay. Jangan ini banyak-banyak pilih yang satu aja. Grace. Nah, iya. Boleh, dilihat, dihafalin. Terserah Grace mau pilih yang mana, saya enggak maksa ya. Oke, okay, Grace pilih. Satu lagi siapa ini? Vina. Silakan dipilih. Oke. Okay. Coba pilih salah satu kartu. Iya. Ini Maria. Iya. Yang ini Maria. Iya. Oke. Okay. Nah, sekarang coba, Ira. Nanti dilihat, kartunya dilihat aja. Ini iya. Boleh aku lihat? Boleh. Ya. Okay. Pak, kita jangan lihat, tolong mereka kasih lihat kamera, kita jangan lihat. Iya. Okay. Silakan. Lihat kamera. Oke, okay. Sekarang you pilih any card, ya. Kartu apa aja? Satu, jangan kasih lihat kita, lihat sendiri. Okay. Anda juga, Jessica. Oke, okay. Ya. Jangan kasih lihat kita. Bebas, ya. Oke. Okay. Lihat dulu, terus nanti kasih lihat kamera, kita nggak lihat. Kamera kita nggak lihat. Sudah? Oke, sudah? Nah, sekarang coba masukkan lagi kartunya Jessica. Oke, Mega juga, ya. Ini bisa kocok kartunya? Bisa? Oke, pelan-pelan aja. Jangan sampai jatuh ya. Oke, good. Wah, biasa main Uno nih kayaknya. Ya, sekarang Grace. Ya. Amazing Grace, ya. Oke, silakan Grace kocok. Ya. Grace kayaknya paling tahu perasaan dikasih oleh Tuhan, ya. Kita akan tes lagi. Oke, Vina. Namanya aja Grace, Pak. Iya. Anugerah. Oke, ya. Silakan Vina mau dikocok, ya. Nah, sekarang aman kan? Saya nggak tahu kartu Anda, ya. Oke. Okay. Nah, sekarang balikin lagi. Ya. Maria dan Ira. Diinget-inget ya. Oke. Okay. Nah, sekarang dikocok dulu. Maria biar lega dikocok dulu, baru Ira masukkan dan dikocok. Wih, dari ngocoknya sering main kartu nih. Maria main Uno. Ya. Wow. Coba. Ya, yeah. Oke, okay, ya. Yeah. Let's shuffle the deck. Oke. Okay. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menggambarkan bagaimana kita sebenarnya ditemukan oleh Tuhan, ya, dikasih Tuhan dan perasaan dikasih itu luar biasa. Oke. Okay? Sekarang coba. Saya pegang kartunya dan saya tutup dengan kain merah. Oke. Okay. Sekarang coba pelan-pelan. Siapa yang punya kartu ini? Oke, diambil kartu ya. Bener ya? Lihat kamera, nanti lihat. Bener gak? Apa itu? Oh, 4 skor. Oke. Okay. Nah, sekarang Grace coba. Grace, kamu mau coba gak? Coba, di saya tutup lagi ya. Nah, sekarang tangan kamu sendiri sini coba. Tangan kamu coba kayak saya tadi ya.
Ya pegang gini, ya yang gini, pegang gini, ya pegang gini, ya oke, okay. Ya sekarang tarik pelan. Pelan aja pelan. Pelan pelan bisa nggak? Tuh pokoknya, tuh banyak amat. Tarik dua. Oh ketemu dua. Oh iya iya iya, satu mungkin saya yang bantu ya. Coba ini kata siapa? Kata dia. Angkat ini. Pindah. Iya, oke, okay, cukup. Nah sekarang coba ya. Ya. Saya tutup. Sebutannya romantis banget sih pak, warnanya merah. Wow. Ya, sekarang coba Maria, Maria pegang-pegang tangan. Tangan kiri. Gitu, apa, pak. Ya, gitu. Ya gitu, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Diambil. Dirasakan. Dirasakan ya. Okay. Rasakan bagaimana. Diambil satu kartu. Ya, diambil satu kartu. Oh, just one card, oke? Okay. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, bisa nggak coba begini, saya bantu ya, pelan-pelan, oke? Okay. Jangan kaku tangannya, Maria. Ya, oke. Okay. Ya, bisa enggak? Satu, dua, tiga. Pelan-pelan, oke. Coba dilihat, coba dilihat. Kira-kira kartu siapakah ini? Siapakah yang ditemukan Tuhan saat ini? Oh. Yeah. Salah satu siapa punya? Saya. Aku. Dan Maria? Iya. Dan Ria? Iya. Iya, that's good. Boleh saya kocok saya lagi? Iya, oke. Ya, good. Nah, sekarang coba. Saya memiliki sebuah kain ya merah, sapu tangan merah. Sekarang coba pelan-pelan nih ya, coba Mega bisa nggak ini kartunya tadi ya, oke, okay. Saya pegang kartunya, oke, okay. Duduk aja nggak apa-apa, relax. Susah-susah aja ya, ya. Ah gitu ya, pelan-pelan, coba pelan-pelan. Tarik satu kartu, oh, pelan-pelan yang lembut. Iya pelan-pelan nggak apa-apa, pelan aja, pelan satu kartu set udah, oke, okay. Dilihat. Coba kita lihat apakah kartu... ada dua. Oh, ada dua. Ya, coba-coba. Sekaligus dua berarti. Ini kartu siapa? Ini aku. Ini? Oh, luar biasa, Mega. Lihat kamera, benar? Wow, luar biasa. Anda sudah diwakili oleh Mega ya, Jessica. Maaf ya, Jessica. Ada Mega yang minta sulap nih, Mega ya? Oh, iya. Okay. Nah, apa sih, Pak, ilustrasi dari... Arti dari ilustrasi tadi kartu diambil itu apa, Pak? Nah, artinya Tuhan menemukan kita. Ya, dia mencari anak-anak yang hilang. Ya, ditemukan, dikasihi, dan diambil dibawa ke tempat yang aman. Oke. Jadi setuju ya? Bahwa kita semua harus tetap stick on iman kita ya, dan tetap berdoa dan berkarya ya. Thank you ya, see you Mega ya, see you Jessica ya, thank you banget ya, thank you Livi, terima kasih ya. Thank you banget ya, terima kasih ya, oke, okay. Thank you Jessie. Harus pernah dengar gak istilah atau orang-orang pernah ngomong gini, oh ada orang mencari Tuhan. Nah, gak ada yang salah sih dari statement itu, tapi yang benar itu sebetulnya saya mau lengkapi begini, bahwa Tuhan tuh lebih dulu mengasihi kita, Tuhan tuh lebih dulu mencari kita gitu. Karena Tuhan tuh sayang banget sama kita, gitu ya Pak Paul ya? Iya. Gitu, jadi dari lebih permainan... dari kita yang baikkan. Iya. Ya, nah, setuju. Coba, ya, ada contoh gak misalnya, kayak misalnya Tuhan menemukan kita misalnya gitu. Tuhan mencari dan menemukan kita, coba ya. Sus! Kayak gitu misalnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya Jesus di rumah atau di mana saja yang lagi menyaksikan acara ini, pengen curhat, mungkin karena merasa sendiri, merasa nggak dicintai, pengen curhat, langsung saja ke Sahabat 24 nih, nomornya di sini. Tapi kalau pengen tahu trik yang tadi, nih kemana nih? Oh, di sini. Oh, di sini. Gitu ya. Ya udah, oke. Okay. Kalau gitu jangan lupa subscribe, comment, like, dan share GC Channel.